Baik, langsung saja topik pada pagi hari ini sangat menarik ya, mengenai bahaya kehamilan pada remaja dan sudah didahului oleh penyampaian dari mahasiswa S2 Gizi ya, Puja. Dan ini seperti penyampaian dari Bu Kaprodi ya, S2 Gizi, Bu Dr. Hemizar, bahwa ini adalah salah satu bentuk pembelajaran yang dilaksanakan di S2 Gizi FMUNAN. Nah, saya mungkin nanti tidak terlalu ini ya, karena ada beberapa poin yang sudah disampaikan oleh Puja. Mungkin lanjut itu. Ya. Oke. Nah, kenapa ini sangat penting sekali diangkat ini bahaya kehamilan remaja? Nah, mungkin kita ini ya, mengacu kepada data yang ada ya, beberapa data juga sudah disampaikan oleh juga kasus-kasus kehamilan pada remaja yang meningkat ya, cenderung meningkat saat ini, dan kemudian kita lihat bagaimana permasalahan kehamilan pada usia sangat dini ini, kita lihat itu kejadiannya banyak terjadi di negara sedang berkembang, nah termasuk di Indonesia ya, ini sangat miris sekali. Dan bagaimana apa namanya kematian apa kehamilan pada remaja ini tentu sangat beresiko sekali ya, dampaknya salah satunya adalah resiko kematian pada tidak hanya pada remaja yang hamil, tapi juga resiko pada bayi atau janin yang ada dalam kandungan remaja tersebut ya. Jadi angka-angkanya cukup tinggi ya, dan ini sangat miris sekali kita membacanya begitu. Nah itu silakan dilanjutkan, nah, mungkin nanti dengan Pak Dr. Ferry itu lebih detail disampaikan mengenai kasus-kasus ini ya, karena beliau memang pakar atau memang ahli di bidang kehamilan ya itu ya. Nah kemudian yang miris juga adalah kehamilan yang tidak diinginkan ya, di mana remaja hamil di luar nikah. Nah ini kan juga trennya atau kecenderungannya meningkat ya. Dan kemudian bagaimana angka pengajuan dispensasi nikah dini ini juga mencapai angka 52.000 ya per 13 Januari 2023. Nah tadi gambaran bagaimana di Sumatera Barat juga demikian ya, dan sebanyak 80% itu disebabkan oleh hamil di luar nikah ya. Jadi kehamilan yang kadang ini apa yang terjadi dan kemudian setelah dijalankan oleh remaja, ini yang kesulitan-kesulitan yang atau resiko-resiko yang akan dialami oleh remaja tersebut. Nah, gimana kita perlu menurunkan angka kelahiran kelompok remaja atau dikenal dengan age specific fertility rate ini ya pada usia 15 sampai 19 tahun. Oke. Okay. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini ya, bagaimana kehamilan dan juga komplikasi yang terjadi ya. Nah, ini sangat berbahaya sekali karena akan memicu kematian ya, terutama pada usia 15 sampai 19 tahun ya, pada remaja putri ya, atau kehamilan pada usia yang sangat muda begitu. Dan ini yang kita harapkan peran semua stakeholder ya, tidak hanya dari bidang gizi saja, tapi semua bidang kesehatan ini ya, juga kemudian termasuk psikologis juga ya, karena permasalahan-permasalahan terjadinya kehamilan ini juga dipicu salah satunya adalah bagaimana kematangan dari psikologi dari remaja ya, tadi sudah disampaikan oleh Puja ya, silakan lanjut itu bahwa yang perlu kita pahami adalah remaja itu merupakan peralihan dari usia anak-anak dengan dewasa, sehingga banyak hal terkait dengan peralihan ini yang secara informasi yang tidak didapatkan dengan cara yang tepat begitu. Kemudian informasi ini hanya menjadi pemikiran remaja, dan bagaimana peran teman sebaya itu juga sangat penting ya. Mana kalau kita lihat dari beberapa studi juga menunjukkan karena peralihan ini jadi mereka lebih banyak itu berkomunikasinya dengan teman sebaya, sehingga informasi ini terkadang ada yang mungkin kurang tepat didapatkan oleh remaja. Oke, silakan lanjut. Tuh. Nah, gambarnya seperti ini ya, kalau kita lihat antar daerah pedesaan dan perkotaan. Ya, memang dari angka ini ya, dari Susenas 2015 sampai 2018 itu terlihat bahwa permasalahan perkawinan ya pada anak usia kurang dari 18 tahun itu memang angkanya lebih tinggi di daerah pedesaan dibandingkan perkotaan. Nah, ini mungkin salah satunya adalah mungkin peran culture ya, budaya yang memang di daerah perkawinan usia muda ini mungkin turun-temurun dari
nenek moyang ini sudah terjadi ya, dan ini yang pada saat ini juga kita lihat di pedesaan perkawinan anak di bawah usia 18 tahun ini juga cukup tinggi begitu. Dan lanjut itu di angka nasional juga demikian ya. Kita lihat walaupun trennya menurun, tapi dengan adanya media sosial saat ini sangat mengkhawatirkan ya, di mana mereka sangat mudah sekali berinteraksi ya. Kemudian ada juga aplikasi-aplikasi yang memungkinkan mereka untuk bisa berkenalan atau bertemu dengan orang-orang baru. Nah, kalau kita lihat ya kehamilan remaja apalagi di bawah 15 tahun ini yang sangat mengkhawatirkan ini ya. Ini beresiko lebih besar dibandingkan kelompok usia lain untuk mengalami mengenai robekan plasenta. Ini mungkin ranahnya Pak Dr. Ferry yang akan menyampaikan, ini nanti juga akan mengalami gangguan persalinan, ya bahkan resiko kematian sudah disampaikan tadi ya. Dan juga remaja yang hamil ini lebih beresiko menjadi miskin dan memiliki asupan gizi serta kondisi kesehatan yang lebih buruk dibandingkan sebayanya yang tidak hamil, sehingga risiko kematian terhadap janin ya yang ada dalam kandungan ini juga besar ya. Dan kemudian juga setelah dilahirkan ya, pada tahun pertama bayi dilahirkan ini juga risiko kematiannya tinggi ya, dan juga risiko yang lain ya terkait dengan permasalahan kesehatan, permasalahan gizi termasuk stunting ya yang terjadi pada bayi yang lahir dari ibu dengan usia yang muda, ini juga besar peluangnya ya, juga kecacatan yang juga dialami. Oke. Nah, yang perlu kita pahami adalah sebenarnya remaja ya, tadi sudah sampaikan oleh Puja ya, bahwa remaja itu merupakan periode transisi, jadi peralihan antara anak-anak dan dewasa. Nah, disampaikan kelompok usianya 10-19 tahun, kemudian juga kalau kita telusuri lebih detail bahwa kelompok usia ini juga kita kenal dengan remaja awal ya, usia 10-19 tahun, kemudian remaja akhir itu 15-19 tahun. Dan kalau kita pahami betul bahwa memang secara karakteristik remaja ini memang mereka sudah mulai lebih banyak melakukan aktivitas di luar rumah, kemudian tidak tergantung dengan keluarga, dan juga penyampaian tadi ya, mereka lebih banyak bergaul dengan teman sebaya, sehingga terkadang keputusan-keputusan atau tindakan yang mereka lakukan itu terkadang lebih banyak dari teman sebaya ini ya, informasinya kemudian ini mempengaruhi perilaku mereka begitu. Lanjut itu. Nah, ini juga definisi Kemenkes ya, tadi sudah disampaikan oleh Puja, dan catatan di BKKBN adalah remaja itu belum menikah ya. Jadi ini juga penekanan di BKKBN. Oke. Nah, ini perubahan-perubahan terjadi ya. Mungkin langsung saja ke gambar yaitu ya. Ya, oke, terus. Nah, ini yang kalau kita kaitkan dengan tumbuh kembang pada remaja ya, tadi sudah terlihat bahwa pada remaja ini ada peralihan transisi dari anak dengan dewasa, dan kita kenal dengan growth spurt ya. Jadi pada usia ini terjadi pertumbuhan kembang yang cepat. Yang kedua yang terjadi sepanjang dua kehidupan, nah yang pertama itu adalah memang pada usia 2 tahun pertama setelah dilahirkan, dan kemudian pada usia remaja itu terjadi pertumbuhan linear yang cepat, di mana pertumbuhan tinggi badannya terjadi dengan cepat, sehingga kenapa pada usia remaja itu kebutuhan gizinya sangat perlu diperhitungkan ya, tinggi ya, karena pertumbuhan kembang cepat ini tentu membutuhkan asupan gizi yang baik gitu ya. Jadi yang bisa menunjang pertumbuhan tinggi badannya. Jadi kalau si anak setelah dilahirkan pada usia balita dia tumbuh atau tinggi badannya tidak optimal, nah ini bisa dikejar sebelum dia memasuki usia dewasa ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa antara remaja laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah, pada remaja perempuan atau anak perempuan ini mengalami lebih awal mengalami pertumbuhan tinggi badan dibandingkan anak laki-laki, sehingga puncak pertumbuhan dari tinggi badan anak perempuan itu kita bisa lihat pada usia 11-12 tahun ya, jadi lebih awal dibandingkan pada anak laki-laki, sehingga berhentinya pertumbuhan tinggi badan ini juga lebih dulu dibandingkan pada anak laki-laki. Sehingga kita bisa lihat pada usia sekitar 18 tahun, remaja perempuan itu sudah mengalami pertumbuhan tinggi badannya sudah mulai menurun ya, tidak secepat pada usia 11-12 tahun.
Nah, sementara untuk laki-laki ini sampai usia 20 tahun masih memungkinkan bagi mereka untuk memacu pertumbuhan tinggi badannya ya. Jadi ini yang diharapkan pada usia ini, asupan makanan bergizi, terutama adalah makanan yang mengandung protein yang baik, dan juga tidak hanya makanan ya, tapi juga bagaimana aktivitas fisik yang baik, ya olahraga ini juga perlu diperhatikan pada kelompok usia ini. Nah, di samping pertumbuhan fisik, kita juga bisa melihat ya di grafik sebelah kanan bahwa ada juga secara tumbuh kembangnya cepat terjadi pada usia ini juga kita melihat bagaimana kognitif maturasi ya, artinya ini bagaimana kematangan dari fungsi kognitifnya, kemudian juga psikososial juga terjadi pada kelompok usia ini ya. Sehingga memang tidak dianjurkan pada kelompok usia ini untuk menikah ya, karena status sisi pertumbuhan fisiknya masih bertumbuh, tapi di sisi lain juga secara kematangan psikososial, psikologisnya juga belum dewasa ya, belum matang, sehingga dianjurkan setelah usia 20 tahun baru apa namanya untuk menikah ini dipersilakan gitu ya. Jadi ini yang bisa kita lihat gambarannya bagaimana kematangan secara fisik maupun kematangan dari psikologinya, psikososial juga terjadi pada ini, sehingga remaja putri belum siap untuk menghadapi ini, dan ini resiko-resiko yang akan terjadi, yang akan dihadapi apabila si remaja putri hamil ya. Jadi satu sisi dia harus memenuhi kebutuhan gizinya, tapi sisi lain juga dia harus memenuhi kebutuhan gizi janin begitu. Nah, ini dia berkompetisi ya terkait dengan makanan yang dia konsumsi untuk dia dan juga anaknya, dan kemudian bagaimana juga terkait dengan psikososial yang juga harus dia penuhi ya, secara kematangannya ini yang belum terpenuhi dengan baik. Oke, lanjut itu. Nah, tadi ya kalau kita mengacu ya, kalau di gizi dari angka kecukupan gizi yang dianjurkan, bahwa kebutuhan gizi pada remaja ini sangat penting sekali, satu sisi tadi ya untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembangnya yang terjadi pada usia remaja ya, terutama usia 11 sampai 15 tahun ya, yang puncaknya pada remaja putri itu adalah 11 sampai 12 tahun. Dan kalau kita lihat memang karakteristik dari remaja itu aktivitas fisiknya yang cukup banyak ya, kalau kita lihat di sekolah-sekolah bagaimana kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di sekolah, sehingga membutuhkan asupan makanan yang bergizi ya, dan ini yang kita harapkan bisa menjaga kondisi fisiknya, kondisi kesehatannya bisa tetap baik ya selama kegiatan pembelajarannya. Oke, itu. Nah, tentu kita perlu pahami selain bagaimana gambaran pertumbuhan kembang pada remaja. Nah, saat ini kalau kita lihat gambaran dari status gizi dan kesehatan remaja putri di Indonesia sendiri, bisa dilihat bahwa permasalahan kurang energi kronis pada remaja ya, pada usia 15 sampai 19 tahun ini masih cukup tinggi ya. Ini sekitar 36,3%. Nah, yang hamil ini juga kita lihat kejadian kurang energi kronisnya juga cukup tinggi ya, sekitar 33,5%. Nah, ini adalah gambaran data di Indonesia. Nah, kalau di Sumatera Barat, kita lihat ya dari hasil Riskesdas, Riset Kesehatan Dasar tahun 2018, ini remaja putri dengan kondisi KEK di Sumatera Barat sekitar 14,32%. Nah, mungkin pada saat ini dari hasil-hasil studi yang dilakukan, oleh institusi pendidikan, termasuk dari skripsi mahasiswa ya, nah ini kalau kita lihat gambarannya ya, terutama di studi-studi di beberapa daerah, nah ini termasuk di Kabupaten Padang Pariaman sendiri ya, Provinsi Sumatera Barat, ini didapatkan bahwa remaja putri dengan yang memiliki resiko kurang energi kronis ini sebesar 55,4%. Dan kemudian juga mereka satu sisi juga memiliki permasalahan gizi, termasuk di sini adalah mengenai gizi kurang ya, angkanya cukup tinggi. Ini penelitian di suatu sekolah yang ada di Kabupaten Padang Pariaman ya. Ini memang kita lihat juga gambaran status gizinya juga kurang baik ya, dan kemudian informasi yang juga didapatkan adalah ternyata remaja putri terkait dengan pemahaman mengenai gizi ini juga masih belum baik ya, ini didapatkan pengetahuan gizi remaja ini masih kurang ya, 75,9%. Nah, selain yang disampaikan oleh Puja tadi ya,
bagaimana pemahaman remaja putri terkait dengan kesehatan reproduksi. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian kita bersama, di samping bagaimana mereka juga memahami kebutuhan gizi yang harus mereka penuhi selama usia remaja. Oke. Dan itu. Dan kemudian kalau kita lihat permasalahan anemia, ya ini juga cukup tinggi pada kelompok usia ini ya. Dan kita kaitkan dengan risiko-risiko kesehatan atau yang akan terjadi apabila seorang remaja putri hamil, kemudian bagaimana asupan makanan bergizinya juga kurang baik, dan risiko yang akan dihadapi adalah kemungkinan remaja putri dengan kondisi anemia dan mengalami kurang energi kronis ini akan melahirkan bayi dengan kondisi berat lahir rendah. Ya, di samping risiko kematian tadi ya, kemudian kesulitan persalinan dan apa namanya risiko kematian janin, dan kemudian setelah apa namanya bayinya lahir, nah ini yang bisa kita lihat bayinya lahir dengan kondisi berat lahir rendah dan juga panjang lahir pendek. Nah, ini yang potensi terjadinya permasalahan stunting terjadi ya pada usia bayi tersebut ya pada usia berikut. Nah, ini yang akan dialami ya apa permasalahan stunting. Oke. Nah, kalau orang gizi ini enggak lepas dari ini ya mengenai grafik apa gambaran ya bagaimana permasalahan gizi sepanjang dor kehidupan ini yang kita hadapi ya. Angka stunting yang cukup tinggi ya. Nah, ini salah satu kontribusinya adalah bagaimana remaja ya putri menikah dan apa namanya kemudian hamil ya ataupun kasus-kasus kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, ini kita lihat bagaimana yang akan terjadi ya. Salah satunya adalah risiko bayi yang ada dalam kandungan si remaja putri atau setelah dilahirkan ini yang akan lahir dengan kondisi berat lahir rendah dan peluang untuk lahir dengan panjang lahir pendek. Nah, bisa kita bayangkan kalau si anak lahir dengan kondisi seperti ini, maka pada usia berikutnya kemungkinan dia untuk mengalami permasalahan gizi atau pendek atau kurus juga akan terjadi pada usia berikutnya. Dan ini tidak akan pernah putus ya, apalagi remaja putri melahirkan bayi perempuan dengan kondisi gizi yang kurang baik. Nah, bayi perempuan tersebut pada usia berikutnya, pada usia balita, pada usia sekolah, nah ini juga dengan kondisi status gizi yang kurang baik. Nah, masuk kepada masa dia menikah ya, kemudian juga hamil, maka peluang untuk melahirkan bayi dengan kondisi yang sama pada saat dia kecil dulu juga akan terjadi. Nah, ini yang akan tidak pernah putus ya kalau kita tidak atasi segera mungkin ya. Kemudian kita ada yang program-program yang perlu kita laksanakan ya untuk mengatasi permasalahan ini ya. Nah, lebih detailnya bisa dilihat di sebelah kanan ya, bagaimana permasalahan berat lahir rendah itu atau BBLR itu terjadi. Yang kita lihat memang kontribusi dari lahir dari ibu dengan kondisi gizi yang kurang baik ya. Salah satunya adalah usia ibu pada saat hamil yang muda begitu, dan kemudian juga status gizinya yang juga kurang baik. Oke, lanjut itu. Nah, kalau kita memang mengacu ke bagaimana ya permasalahan gizi yang muncul ya terjadi, itu memang banyak faktor ya yang terkait dengan itu. Nah, salah satunya itu tadi ya, bagaimana kesiapan fisik dari ibunya ya. Bisa dilihat bagaimana faktor ibu ini sangat penting ya, sehingga melahirkan bayi dengan status gizi yang baik ini salah satunya adalah faktor ibu, di mana faktor ibu ada usia ya, jadi usia, kemudian bagaimana juga status gizi ibu begitu, kemudian bagaimana jarak dari melahirkan yang memiliki anak juga sangat penting ya, kemudian bagaimana si ibu juga memeriksakan kehamilannya ya selama hamil, ini juga perlu diperhatikan ya. Nah, apalagi remaja-remaja putri yang hamil ya, ini peluang untuk tidak mendapatkan layanan kesehatan yang baik juga besar ya, apalagi tidak adanya support dari orang tua ya, terutama adalah bagi remaja putri yang hamilannya tidak diinginkan. Ini memang peluangnya besar ya untuk tidak
mendapatkan layanan kesehatan yang baik. Ini yang kita lihat dampak ke depannya, nah risiko yang akan dihadapi baik bagi ibu maupun bayi yang akan dilahirkan. Oke. Nah, kalau kita gambarkan memang risiko kehamilan pada remaja ini ya, tadi sudah beberapa poin juga disampaikan oleh Puja ya, risiko kematian pada remaja, kemudian kurang gizi tadi juga sudah digambarkan bagaimana tidak pernah putus ya, apa permasalahan gizinya terjadi, kemudian bagaimana perawatan selama hamil ya, yang juga tidak terpenuhi ya, kemudian risiko terjadinya aborsi, kematian janin, dan permasalahan terkait dengan kesehatan reproduksi ya, kemudian juga risiko kanker serviks ya, dan risiko penyakit yang lain. Oke. Ya, jadi ini sangat penting sekali ya, bagaimana peran media. Ya, saat ini kita kenal dengan media sosial ya, remaja sangat gampang sekali mendapatkan berbagai informasi ya. Kemudian tadi sudah saya sampaikan berbagai aplikasi ya, mereka bisa berkenalan dengan berbagai orang. Kemudian kita juga banyak dengar kasus-kasus bagaimana remaja tersebut berkenalan dengan orang lain dan kemudian terjadi kasus-kasus kekerasan seksual dan kemudian risiko kehamilan yang dialami. Nah, ini yang banyak hal yang kita dengar saat ini sangat miris sekali ya. Dan bagaimana saat ini juga masalah virgin ya, bagaimana kesucian itu yang nilainya saat ini mungkin di kota-kota besar ya, yang sudah tidak mereka inikan lagi ya. Kemudian bagaimana faktor budaya juga sangat berperan. Nah, ini yang kita lihat faktor-faktor tersebut yang kita hubungkan bagaimana terjadinya permasalahan terkait dengan ini ya, dengan hubungan seksual dan seterusnya ya, dan kemudian bagaimana juga kurang menggunakan apa pemahaman terkait dengan penggunaan ini ya, lack of contraceptive ya, use ya, kemudian terjadinya juga sex abuse ya, dan yang ini yang kemudian berdampak kepada aktivitas ya, precocious sexual activity ya, jadi aktivitas seksual yang belum, yang seharusnya belum terjadi ya, jadi belum waktunya. Nah, ini pengertian dari precocious sexual activity, jadi aktivitas seksual yang belum waktunya, yang belum seharusnya terjadi ya pada usia ini ya. Dan resiko yang terjadi apa? Nah, ini yang kita ini ya, yang perlu kita perhatikan ya, kemungkinan mengalami sexual transmitted disease ya, penyakit-penyakit karena terkait dengan hubungan seksual, kemudian juga kehamilan, kemudian tadi aborsi ya, kemudian juga stres dan anxiety. Nah, yang perlu dipahami tadi bahwa pada usia remaja juga secara psikososial dan juga psikologisnya belum dewasa, sehingga pada saat mereka hamil, kemudian remaja ini hamil, mereka tidak siap dengan kondisi kehamilan ya, sehingga ini juga kita lihat juga akan mempengaruhi bagaimana dia atau remaja putri tersebut bisa membesarkan anaknya. Nah, ini juga kita hubungkan dengan kondisi atau kejadian-kejadian kesehatan mental yang terjadi pada ibu ya. Dan banyak penelitian-penelitian sudah dilakukan menghubungkan mengenai permasalahan kesehatan mental pada ibu dengan kejadian atau permasalahan gizi pada anak ya. Jadi ini sangat menjadi perhatian kita semua juga saat ini ya. Dan bagaimana juga ya tumbuh kembang yang terjadi ya. Dari tadi sudah dibahas juga ya. Permasalahan gizi sepanjang kehidupan ya. Bagaimana remaja putri kondisi kurang gizi, hamil, memiliki anak yang juga dengan kondisi yang sama, dan anak yang tumbuh berkembang juga nanti masuk fase menikah dan hamil juga akan risiko melahirkan bayi ya, dengan kondisi yang sama pada saat dia kecil ya. Oke, lanjut itu. Nah, apa yang perlu kita lakukan ya terkait dengan menghadapi permasalahan ini? Jadi kalau di gizi kita tentu perlu melaksanakan program-program ya pada usia sekolah, bekerja sama dengan institusi pendidikan ya. Jadi kerjasama antara institusi pendidikan dengan institusi pendidikan dengan institusi kesehatan ya. Jadi ini yang perlu terus dilaksanakan adanya kolaborasi, melaksanakan program-program edukasi ya, edukasi health education, edukasi kesehatan,
kemudian juga bagaimana di situ juga menyampaikan materi mengenai kesehatan reproduksi, ya. Kemudian juga bagaimana dalam program pelaksanaan di sekolah adanya kelompok-kelompok teman sebaya yang juga perlu kita adakan sehingga mereka juga dalam berkomunikasi, ya, artinya teman sebaya komunikasi secara pengetahuan juga lebih baik, ya, sehingga informasi-informasi yang mereka dapatkan betul-betul berdasarkan referensi yang bisa terpercaya, begitu. Kemudian bagaimana keterlibatan dari keluarga, family, ya, komunitas dalam program gizi kesehatan pada usia sekolah juga perlu ditingkatkan. Kemudian juga konseling, ya, terutama adalah mungkin remaja-remaja memiliki masalah. Nah, ini perlu juga adanya pendekatan-pendekatan konseling, kemudian juga layanan terkait dengan psikologis dan juga sosial, ya. Nah, ini yang perlu juga dilaksanakan pada institusi pendidikan di sekolah. Nah, kira-kira demikian Restu gambarannya. Jadi memang kita lihat sangat penting sekali, ya, terutama peran dari tenaga gizi, tenaga kesehatan, terutama adalah peran dalam kegiatan edukasi, ya, dan bagaimana melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kita harapkan bisa menambah informasi dari remaja putri, ya, dalam mempersiapkan dirinya, terutama remaja putri, ya, kita tekankan bagaimana catin tadi, ya, mempersiapkan dirinya untuk menghadapi fase kehidupan berikutnya, ya. Nah, bagaimana dia juga siap secara fisik, ya, dan juga siap secara emosi dan juga psikologisnya dalam menghadapi fase kehidupan berikutnya itu, terutama adalah fase pada saat dia menikah, hamil, dan juga memiliki anak. Ya, jadi memang tidak dianjurkan sebelum usia 20 tahun, ya, jadi mereka untuk menikah, ya, karena ketidaksiapan dari segi fisiknya, ya, dan juga psikologisnya. Baik, mungkin demikian saja dari saya, ya. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.